Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nima Marimari dari kelas 3D. Di sini saya akan mewawancarai salah satu peternak yang ada di peternakan ini. Kebetulan pemilik peternakan ini berhalangan atau ada urusan, maka dari itu ada peternak yang akan saya wawancarai untuk menggantikan pemilik peternakan ini. Di pada kesempatan kali ini saya bersama dengan saudara Dirga. Saudara Dirga merupakan salah satu peternak yang ada di peternakan ini. Pada kesempatan ini saya akan menanyai beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama yaitu apa jenis sapi yang ada di sini? Ya, di sini ada dua jenis sapi, yaitu pertama sapi Lemon Bali, tapi sapi banyaknya di luar. Di mana kan? Kalau untuk anunya, pakannya bagaimana? Di sini peternakan ini menggunakan pakan seperti rumput gajah, dedak dan batang pisang. Oh, kita untuk batang pisang itu pakan tambahan. Pakan tambahan. Kalau kita juga kasih minum ki konsentrat apa? Ya, minum dedak campur. Oh, iya. Untuk kondisi di kandang bagaimana? Ya, untuk kondisi kandang di sini, untuk sapi maksudnya di kandang kan saja, kecuali untuk sapi Bali di gembalakan di luar. Oh, jadi tidak ada sapi maksudnya atau peranakan yang di luar kan di gembalakan tidak ada. Untuk lingkungan bagaimana? Lingkungan di sini cukup bagus karena jauh dari pemukiman sehingga tidak mengganggu warga. Selama ini tidak ada di masyarakat yang merasa terganggu datang ke sini? Tidak ada. Tidak ada di? Itu sanitasinya bagaimana itu? Apakah kita kelola itu pesisnya atau kita kasih ke orang jika ada yang mau? Kelola sendiri. Oh, kita kelola? Kita jual gitu? Jadi tidak jadikan pupuk lagi. Oh, ada. Kita jadikan pupuk lalu diberikan ke tanaman pupuk gajah kan? Jadi tidak kita jual sih ya. Kalau ada orang datang kita kasih percuma atau bagaimana? Jarang sih ada orang datang. Oh, jarang ada. Untuk masalah kesehatan di sini satu-satu sih bagaimana? Ya, sebaiknya biasa. Nah, itulah wawancara saya dengan salah satu peternak yang asli peternakan ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.